Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, Jemaat Tuhan GKRI Diaspora City Center, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya bahwa hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, serta mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita serta roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan memanjatkan doa apacah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tehillah lelo enurabuna olamim. Harrahmanirrahim melek yom hadin. Eleha Adonai ehara we'el Adonai et hanan. Neheni beora mishor. Alehet bederehu wele yare ito. Lahala be'et sarisa wela saha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, segala puji bagi Allah, Penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita semua sehat-sehat, amin. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sukacita yang melimpah. Ya, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Tapi kita bersyukur penyertaan Tuhan tetap sempurna, amin. Karena dia memberikan sukacita yang melimpah, amin. Kita mau angkat pujian ini. Sama-sama kita mau ekspresikan kebaikan dan kemurahan. Beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Yes Lord, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi ya, sekali lagi dari hatimu lebih lagi katakan. Sama-sama kita katakan, ku terima. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Yes, benar Tuhan.
katakan haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah, yeah, haleluya. Dari kaum Yehuda, mari lebih semangat lagi nyatakan umatnya berdoa. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Cinta melimpah, haleluya. Minyak yang baru, minyak yang dicurah, oh. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Tepuk tangan semuanya. Dan sukacita melimpah, sukacita. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Untuk Tuhan kita, yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur. Tidak usah kita takut. Tidak usah kita gentar. Karena Dia yang menopang kita. Mari tutup mata jasmanimu. Kita mau nyanyikan haleluya buat Tuhan kita. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu di sini Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku datang bimbang, kau di dalamku.
kata-kata yang keluar dari mulut. Keluarkan itu dari hatiku yang paling dalam. Katakan kami percaya, ku percaya ada bagiku. Ada bagiku. Dengan imanmu katakan tak usah, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Yes. Tak usah ku bimbang, kau di sebelum kita berdoa. Di layar Bapak Ibu sudah tertera layar QR Code, saudara bisa QR Code lewat mBanking saudara atau lewat GoPay, lewat Dana dan lain-lain yang saudara punya. Berikan yang terbaik dan dengan hati yang ikhlas dan tulus memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih ada karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, jemaatmu yang akan memberikan korban persembahan, mari Tuhan berkati setiap persembahan mereka. Mereka Tuhan tidak melihat nilai besar atau kecil, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kami dan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Pagi hari ini bawa hatimu, tutup mata jasmanimu. Buat saudara yang sudah memberikan persembahan, mari kau sungguh-sungguh lagi kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Pulihkanku dengan darahmu.
Kau yang terindah. Angkat hatimu, nyatakan dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Lagi jemaat Tuhan saja. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang menyongsong pengharapan yang baru. Saya gak tahu apa yang sedang saudara-saudara hadapi, dan saudara punya pengharapan yang belum terjawab di tahun 2020, 2019, 2018, dan seterusnya.
yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saudaraku, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita memperbaharui pengharapan kita kepada Tuhan dengan sama-sama, bersama-sama kita menyatakan, apapun yang terjadi, kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita memperbaharui pengharapan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyatakan, apapun yang terjadi, mari kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, kita percaya bahwa Dia yang berjanji itu setia. Yang kedua, kita percaya bahwa Dia tidak akan dan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin dan tidak akan berdusta terhadap saudara-saudara dan saya. Lalu berikutnya juga, kenapa kita harus tetap berharap dan percaya kepada Tuhan? Sekalipun banyak sekali masalah yang kita hadapi, apapun yang terjadi. Berikutnya adalah, kenapa kita tetap harus percaya dan berharap kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan Tuhan itu mengikat dirinya dengan sumpah, agar supaya bagi yang menerima janji seperti saudara dan saya tetap yakin, karena Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah masalah janji kepada kita. Lalu apa yang kita ragu-ragukan, membuat kita ragu-ragu lagi terhadap Tuhan? Tuhan sudah bersumpah loh saudara, bahwa Dia akan melaksanakan apapun yang Dia janjikan. Kita yakin dan percaya saudara, bahwa Dia adalah Allah kita yang mampu melaksanakan apapun yang Dia janjikan kepada saudara-saudara dan saya. Jadi saudaraku, istilahnya memperbaharui atau pengharapan yang baru di tahun yang baru ini, istilah saya adalah semacam reproduct, ya, repro. Jadi tetap seperti itu pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi diperbaharui dengan pernyataan yang lebih lagi mendalam, yaitu apapun yang terjadi di tahun lalu, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, kita akan memperbaharui janji, pengharapan kita kepada Tuhan dengan menyatakan, apapun yang terjadi, kami tetap berharap dan percaya. Mari kita lanjutkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbincangan kita tentang pengharapan. Kita akan membaca dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kapal besar atau kecil, saudara, itu mereka pasti akan memiliki jangkar atau sauh. Itu merupakan sebuah keharusan, harus membawa jangkar atau sauh, saudara. Jadi, saudara, perlengkapan jangkar atau sauh itu menjadi sesuatu yang utama. Dan saudaraku, sauh atau jangkar itu berguna untuk supaya apa? Ketika kapal mengalami goncangan, mengkena badai yang besar, saudaraku, angin yang kencang, maka penting sekali untuk jurumudinya membuang sauh, membuang jangkar. Dan ketika jangkar itu, sauh itu tertancap, terikat kuat di dasar laut atau dasar sungai, saudara, sehingga kapal itu tidak akan kemana-mana. Aman, saudara, sekalipun terombang-ambing oleh tiupan angin, hantaman badai, tetapi kapal itu karena sauh atau jangkarnya itu sudah tertancap, saudara, di tempat yang tepat, maka kapal nggak akan kemana-mana. Jadi saudara-saudara dan saya, analoginya, kita itu ada di dalam sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan.
mungkin juga samudra yang ganas. Saudara-saudara dan saya harus punya sauh, harus punya jangkar. Ada ketakutan, saudara, ada kekhawatiran, kadang-kadang bahkan mengalami keputusasaan. Tetapi sauh, jangkar yang merupakan pengharapan kita, itu kita tancapkan, kita ikatkan dengan kuat kepada Allah yang bersemayam di belakang tabir atau ruang maha kudus. Tetap ada ketenangan ketika pengharapan kita tertambat, tertancap kepada Tuhan di tempat yang maha kudus. Kita tetap tenang, saudara. Saya jadi teringat kepada puji-pujian yang bagus, puji-pujian sudah lama. Hatiku tenang berada dekatmu, kau telah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Luar biasa, saudara. Kita tetap tenang di dalam keadaan apapun juga. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Dialah jawaban hidup kita, dan Dia juga memelihara hidup kita. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki dan bahkan menggunakan, bukan hanya memiliki saja, memiliki dan menggunakan sauh atau pengharapan kita, saudara, ketika kita terombang-ambing di dalam badai kehidupan. Saudara harus memiliki dan bahkan menggunakan sauh itu. Bukan hanya memiliki saja, sekali lagi, saudara, tetapi menggunakannya. Pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan yang berdasarkan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan jelas menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi berarti pengharapan itu harus berdasarkan iman. Jadi saudaraku, bukan pengharapan yang kosong, ya, tetapi pengharapan yang berdasarkan iman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya pengharapan itu, saudara, itu gak gratis, gak asal-asal kita tuh punya pengharapan loh. Kok bisa sih punya pengharapan? Saudara, seseorang bisa memiliki pengharapan karena telah mengalami masalah kesengsaraan dalam hidup. Saudara teringat kepada suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya, Roma pasal 5 ayat yang keempat, yang berbunyi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudaraku, di dalam ketidakmengertian kita, tetaplah berharap dan percaya, sehingga saudara tidak terombang-ambing di dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang pengharapan dan iman, saudara, ya, maka kita pasti teringat kepada Bapak Iman atau Bapak Orang Percaya yang kita tahu adalah Bapak Abraham. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ini terkenal, ya, disebut sebagai Bapak Orang Beriman atau Bapak Orang Percaya. Kenapa? Karena imannya luar biasa. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya. Selama beberapa berpuluh tahun, saudaraku, itu tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham menghadapi, ya, suatu penantian janji Tuhan yang semakin lama semakin gak bisa diharapkan. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan, untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham
menghadapi situasi di mana semakin hari semakin tidak memungkinkan harapannya itu akan terjadi, yaitu dia memiliki keturunan dari Sarah istri sahnya, saudara, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu, saudara, untuk bisa memiliki anak keturunan, usia harus muda. Mungkin kalau pria gak terlalu dipikirkan, tapi kalau wanita itu menghadapi usia di mana di usia tertentu sudah gak mungkin lagi, saudara. Nah, saya membayangkan kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Karena ya hebatnya di situ, saudaraku. Dia ngelihat setiap hari keadaan dirinya, ya usianya sudah 100 tahun. Tapi ayat 19 Roma pasal 4 menyatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku, imannya Abraham itu tidak menjadi lemah loh, walaupun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah, usia 100 tahun, Sarah 90, saudara. Sudah gak mungkin. Tapi, ayat 20, tapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Hebat, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada saya. Saya bersyukur Tuhan membekali saya di dalam perjalanan iman ayat-ayat ini. Sehingga saya sedikit banyak tuh menghafal, saudara, saya hafal ini. Ya, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan, Abraham tetap berharap dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah, usianya 100 tahun, rahim Sarah sudah ketutup. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia justru apa? Memperkuat imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan, dia punya iman yang penuh, saudara. Dia punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Allah janjikan kepada Abraham. Itu loh, saudaraku. Imannya tidak jadi lemah. Dia tahu kah kondisinya gak mungkin, saudara. Tiap saat saya membayangkan Sarah semakin hari semakin tua. Pada saat janji Tuhan dinyatakan kepada Abraham, usia Sarah mendekati 60 tahun, saudara. Tapi menurut firman Tuhan, saudaraku, Sarah itu umur 60 tuh cantik loh, saudara, masih cantik. Jadi, saudaraku, mungkin masih ada harapan usia segitu, saudara. Tapi usia bertambah, 61, 62, 63, 64, 65, saudara. Kan gak mungkin. Yang udah pasti sudah menopause, sudah gak mungkin, ya. Lalu saudaraku Abraham ngeliatin, oh masih mungkin lah, 66, 67, 68, 69, 70. Saudara, mengharapkan apa dari seorang wanita usia 70 tahun? Sangat tidak mungkin, saudara. Ya, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Dan imannya tidak menjadi lemah loh, saudaraku. Ini yang menjadi pertimbangan Tuhan. Yang membuat Abraham itu istimewa di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya. Jadi sekali lagi, iman Abraham tidak menjadi lemah. Ya, sekalipun situasinya setiap hari semakin lama ngelihat Sarah jalannya pasti sudah, nek wong Jawa ngomong istiklak, pikluk, pikluk. Udah susah jalannya, saudara. Ya, saya saat ini usia 70 tahun di tahun ini loh, saudaraku ya. Yang dulunya tuh kuat banget loh. Ya, lari tuh 30 menit cepat, waduh. Lompat-lompat dan lain-lainnya, saudara. Ya, tapi sekarang ini kondisinya sudah gak seperti itu. Semakin hari semakin sulit jalan, saudaraku, gak bisa cepat lagi jalan sekarang, saudara. Ya, jadi artinya tuh tiap hari Abraham ini ngeliatin istrinya loh, semakin tua, 70, 71, 72, 73, 74, 75 loh, saudara. Sudah sangat tidak mungkin. 76, 77, 78, 79, 80. Tapi saudaraku, hebatnya Abraham ini,
ya tetap berharap dan percaya. Itu yang membuat dia enggak goyah. Karena apa? Karena dia punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah berdusta terhadap dia. Tuhan yang setia kepada setiap janjinya. Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Itu iman Abraham. Makanya sekalipun lihat istrinya udah gak mungkin ya. 81, 82, 83, 84, 85 loh saudara. Tapi tetap berharap dia. Jadi makanya betul apa yang Rasul Paulus katakan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita memiliki pengharapan, kita seperti kapal yang telah melemparkan sauh atau jangkar ke dalam laut dan tertancap di tempat yang tepat. Sehingga kita melihat ketika ada badai, angin kencang, mungkin terombang-ambing kapalnya saudara. Tapi kan tetap di situ. Orang-orang mungkin melihat kita juga, sometimes kadang-kadang, kelihatan sekali ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saudaraku, gak mungkin saya sebagai hamba Tuhan tidak se-perfect itu, tidak sesempurna itu. Seringkali juga mengalami loh, saudara, kebimbangan, kadang-kadang mengalami keputusasaan juga, saudara. Tapi bersyukur, Roh Kudus selalu ingatkan kepada saya akan ayat ini. Lihat loh, Abraham itu loh. Kan Abraham lihat, gak ada dasar untuk diharapkan, gak mungkin. Tapi dia tetap berharap dan percaya loh. Ayo, tiru Abraham. Sehingga di dalam keadaan yang berat sekalipun, saudaraku, saya bersyukur karena apa? Karena Tuhan menjaga. Di dalam segala kekhawatiran saya, perjalanan hidup yang luar biasa berat, maka saudaraku, Tuhan gak pernah tinggalkan saya loh. Saya selalu ingat kepada janji Tuhan yang pasti ditepati dan digenapi. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Aku pasti melaksanakan setiap janjiku. Bayangkan saudaraku, sampai akhir zaman itu janji Tuhan akan menyertai saudara-saudara dan saya. Dan saudaraku, di dalam perjalanan iman, dia pun sudah membuktikan kepada saya. Saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang kuat? Karena kita telah melalui kesengsaraan, telah melalui berbagai macam penderitaan dan pencobaan, saudara. Yang sebetulnya kalau saya pikir-pikir gak kuat loh, saudara. Dan bagaimana mengalami kesengsaraan itu membuat kita itu, saudaraku, belajar untuk apa ya? Untuk tetap tekun, ya, tahan uji, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Setiap saat ketika kita mengalami masalah, saudara, penting sekali untuk memperkatakan firman. Tetaplah berharap dan percaya. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya, saudara. Dan itu tidak mudah. Ketika kita mengalami masalah, saudaraku, maka saudara tidak mudah. Orang bisa mengatakan hal-hal seperti itu secara gampang bagi yang tidak pernah mengalami. Tapi bagi yang sudah pernah mengalami, itu berat. Tapi kita sekali lagi lihat apa yang Abraham alami itu, saudara. Apa sih fenomena alam apa yang paling, yang lebih tidak memungkinkan dari seorang nenek-nenek usia 90 tahun itu bisa hamil dan melahirkan, saudara? Itulah fenomena yang sangat-sangat tidak mungkin yang terjadi pada Abraham. Abraham bisa punya pengharapan seperti itu karena dia juga berpengalaman menghadapi kesengsaraan, menghadapi cobaan, saudara. Dan Tuhan membuktikan di dalam dia menghadapi pencobaan, masalah, Tuhan pasti buka jalan. Dan dia tidak pernah meninggalkan Abraham. Maka itu pun akan terjadi pada saudara-saudara dan saya. Mengalami masalah yang tidak mudah, saudara, yang sampai dengan saat ini pun tetap kita alami, kan? Karena itu firman Tuhan. Kita akan diperbaharui terus menerus, saudara. Jadi artinya bukan titik ya, bukan titik ya sampai di situ saja. Tidak, saudara. Pencobaan, masalah yang Tuhan izinkan itu akan terus menerus terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena lewat kesengsaraan, lewat pencobaan, lewat masalah, maka saudara dan saya itu semacam sedang diasah oleh Tuhan. Sedang dibuat
semakin hari semakin luar biasa pada Tuhan. Pengalaman-pengalaman dalam hidup saudaraku, jadikan itu menjadi satu fondasi, ya, menjadi dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar dari pengharapan kita adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman, saudara. Ya, ada buktinya loh. Ketika kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan membuktikan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak mungkin, itu pasti terjadi. Saya barusan hari ini membuka-buka file dan kedapatan memang ketika itu kena banjir, saudara, setumpuk foto, ya. Foto di mana ketika kami mengadakan pertandingan HSBC, pertandingan bulu tangkis, ya, yang disponsori oleh HSBC, saudara. Dan saudaraku, saya teringat, ya, itulah sebuah event di mana kami diberi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan dalam keadaan sulitnya luar biasa keuangan, saudara. Tuhan itu secara luar biasa itu bisa mengundang bank asing, mengundang Pak Rudi Hartono untuk menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis. Dan saudara, yang mengundang Pak Rudi itu namanya Pak Maurits. Beliau itu tadinya CEO dari PT Nestle. PT Nestle memproduksi Milo. Milo Cup itu pertandingan bulu tangkis dan sukses. Maka ketika Pak Maurits ini pindah ke bank asing ini, saudara, maka di situ beliau ingin menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis yang beliau anggap sukses, Milo Cup itu sukses. Maka dia undang Pak Rudi untuk menjadi event organizer. Dan Pak Rudi, yang kebetulan adalah ipar saya, saudara, itu menyerahkannya kepada saya dan suami, kepada suami saya Ferry, ya, untuk membantu menyelenggarakan pertandingan HSBC bulu tangkis. Dan saudaraku, hebatnya lagi, saudara, luar biasa, ya. Maka saya selalu percaya dan yakin Tuhan itu nggak pernah ninggalin saya. Keajaiban, mujizat-mujizat itu terjadi luar biasa. Di dalam keadaan yang kesulitan keuangan itu, saudara, nggak ada aset, nggak ada apa-apa yang bisa dijual, saudaraku. Tapi coba, saudara, kok bisa ya dapat pekerjaan, ya, yang kita nggak pernah lakukan, tapi karena kita perlu dana, perlu uang, maka kita lakukan dan lakukan sepenuh hati. Makanya belajarlah, saudara, benar-benar di dalam kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Itu pekerjaan, istilahnya tuh kepala buat kaki, kaki buat kepala. Hampir selama sebulan, dua bulan, tiga bulan itu kita sulit untuk tidur, saudara. Kenapa? Karena sangat sibuk mengerjakan pertandingan itu di 11 kota di Indonesia, saudara. Dan itu tidak mudah. Tapi kita kerjakan itu, saudara. Yang hebatnya, karena CEO-nya itu ada Pak Maurits, maka saudaraku, ketika kita mengajukan proposal apapun juga oleh beliau, itu ditandatangani loh. Dan hebatnya lagi, Tuhan kasih lihat, saudara. Setelah beliau menandatangani proposal kita, beliau pindah, ya, pindah atau dicomot oleh perusahaan lain, pindah, saudara. Dan ketika pindah, ketika Pak Maurits ini masuk ke bank asing ini, beliau itu ngajak asistennya yang namanya Santi. Santi memegang keuangan. Dan saudaraku, oleh Ibu Santi ini, saudara, apapun juga yang kita ajukan, semuanya sudah di ACC bagian keuangan. Sehingga saudara, beliau itu, Ibu Santi ini, itu kirim ini apa, transfer uang ke kita, saudara. Dan saudaraku, setelah semua keuangan beres ditransfer, Ibu Santi ini, saudara, pindah juga ke perusahaan yang lain. Apa kebetulan, saudara? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan kasih lihat. Mbok yo nek enggak pada pindah, saya enggak akan terlalu ini, ya, tapi begitu mereka menyelesaikan hubungan dengan kami, pindah. Selesai dengan kami keuangan, pindah. Jadi menurut saya, orang-orang ini diambil oleh Tuhan untuk menolong kami, saudara. Jadi saudaraku, itu baru satu kesaksian saja, belum lagi kesaksian yang lain. Makanya saudaraku, setiap
kesaksian, biarlah itu juga menjadi dasar iman percaya kita. Karena saya yakin percaya Abraham itu benar-benar mengalami hal-hal dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Setiap janji Tuhan itu digenapi, ya. Setiap janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Makanya dia mantep. Jadi betapa pentingnya kita berpengalaman di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Semakin hari semakin yakin bahwa kesengsaraan itu pasti akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Ya, tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Jadi apapun persoalan saudara yang saat ini dihadapi, apapun pengharapan saudara yang belum ada jawaban, mari kita perbaharui pengharapan kita dengan menyatakan apapun yang terjadi, kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sehingga enggak ada yang namanya galau. Di tahun yang baru ini, saudara, jangan galau, ya, jangan ragu-ragu. Karena ketika saudara ragu-ragu, okay, fine. Maybe sometimes saudara itu akan mengalami keraguan-raguan, tapi pengharapan saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan kepada yang lain, jangan berharap kepada yang lain. Saudara akan kecewa, ya, tapi berharaplah kepada Tuhan yang dalam kekayaannya dapat memberikan kepada saudara-saudara dan saya segala sesuatu untuk dinikmati. Itu 1 Timotius pasal 6, ya. Di dalam kekayaannya Tuhan itu dapat memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, pasti bonusnya adalah untuk menikmati. Manusia, dunia memberikan kepada kita, mungkin memberikan kepada kita keuntungan, keuangan, atau apapun juga. Tapi apakah betul kita menikmati? Tapi ketika Tuhan yang memberikan kepada saudara-saudara dan saya, pasti bonusnya adalah kita juga diberi kenikmatan, menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudaraku, mari masuk ke tahun 2021, saudara. Ya, kita memperbaharui, meripro pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah saudara tetap berharap dan percaya dalam keadaan apapun juga. Bisa bicara karena mengalami. Abraham juga mengalami. Semua orang percaya mengalami. Maka Tuhan ingin saudara-saudara yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan masuk ke tahun 2021 tetap punya pengharapan yang selalu baru setiap pagi. Punya pengharapan, saudaraku, ya. Rahmatnya baru setiap pagi. Pengharapannya juga selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, tapi setiap pagi ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kita bisa terima dan berkuasa di dalam hidup kita, sehingga di dalam menjalani hidup ini, di tengah-tengah pandemik ini, tetapi kita tetap hidup berkemenangan, diberkati oleh Tuhan, oleh sebab firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Atas nama Gembala Sidang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Imelda Wiguna yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan kepada seluruh jemaat GKRI Diaspora City Center. Kiranya Ibu dapat digunakan, dipakai oleh Tuhan semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa semakin datang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus melalui pelayanan Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita diberi kesempatan untuk membawa korban syukur kita, persembahan kita, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bait Allah GKRI Diaspora. Baiklah kita memberikan persembahan kita bisa melalui beberapa cara. Bisa melalui scan QR code yang tersedia tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Bisa juga mengirimkan melalui
ATM pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau juga dapat melalui mobile banking pada nomor rekening tersebut. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami, menghidupkan roh kami untuk menghadapi, untuk hidup di tengah-tengah situasi pandemik pada saat ini. Tetapi oleh karena kuasa firman-Mu, kami hidup berkemenangan dan kami hidup diberkati oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk membawa korban syukur kami, persembahan kami. Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami berikan bisa digunakan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bait Allah GKRI Diaspora. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, biarlah memberikan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Berkati usaha dan pekerjaan, biarlah Tuhan yang membuat setiap usaha dan pekerjaan kami berhasil. Berkati hamba-Mu, bendahara yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil memberikan persembahan, beberapa pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita pada minggu ini. Minggu depan, tanggal 17 Januari 2021, jam 8 pagi, ada ibadah sekolah minggu yang dilakukan melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang memiliki anak, mari mengajak anak dan mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu depan jam 8 pagi lewat Zoom meeting. Pada jam 10 pagi, ibadah raya seperti ini, kita akan bertemu lagi di dalam ibadah raya jam 10 pagi minggu depan 17 Januari 2021. Pada jam 2 sore atau jam 14, ibadah youth community. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak pemuda dan juga para pemuda, mari ikut ibadah youth pada minggu depan dan juga minggu ini jam 2 sore atau jam 14. Jam 16 atau jam 4 sore minggu ini dan minggu depan akan ada ibadah persekutuan jalan lurus melalui live streaming, melalui streaming. Mari kita mengikuti ibadah, baik itu ibadah jam 10, ibadah youth community bagi pemuda, dan juga ibadah persekutuan jalan lurus. Demikian pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita. Mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa, memanjatkan doa syafaat secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau sehati sepakat bersama-sama jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kami mau menyatukan hati kami, kami memohon kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Martin Hareva. Tuhan berkati yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Evangelis Ricky Komansila, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Evangelis Baji, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa dan juga anak-anak-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah sembuhkan. Ibu Rumondang, Ibu Darti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu, untuk Bapak Berman Tambunan yang merencanakan untuk menjual rumahnya. Tuhan berkati, tunjukkan pembeli yang terbaik, yang membeli dengan harga yang maksimal, sehingga boleh memberkati keluarga Bapak Berman Tambunan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Kami mau berdiri bagi bangsa kami yang sekarang menghadapi pandeminya dalam tingkat status darurat. Tuhan, kami berdoa, kami berseru, Tuhan tolong bangsa kami. Berkati presiden dan wakil presiden serta menteri kesehatan para jajaran yang menghadapi pandemi ini. Berikan hikmat bagi mereka untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga negara kami boleh keluar dari pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Proteksi ilahi sempurna atas anak-anakmu. Lindungi dari pandemi ini Tuhan. Bisa melalui dengan sukacita, dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Tuhan, bagi yang memiliki persoalan ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Engkau memiliki segalanya. Berikan jalan keluar untuk setiap anak-anak, persoalan anak-anakmu yang dihadapi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan rumah tangga. Biarlah intervensi kuasa ilahi, kasih dari surga memenuhi setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa apa yang kami minta, sesungguhnya kami telah menerimanya dengan iman kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati ekonomi usaha keuanganmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Berkat Tuhan berlimpah tercurah atasmu. Saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara diberkati. Pagi hari ini, amin. Kita bersyukur kita sudah menjalani ibadah kita dengan luar biasa lewat firman-Nya. Dan tiba saatnya kita semua sudah selesai beribadah. Kita mau angkat pujian segalanya. Pujian yang luar biasa. Persembahan semuanya hanya untuk Tuhan. Haleluya. Jam 10 dan ibadah meja jam 4 sore. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saudara, jaga kesehatan saudara. Pakai masker, jaga jarak, dan pastinya cuci tangan. Haleluya. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Persembahanku yang terbaik.